Bentar lagi 2023, tahun baru nanti kemana ya? Enaknya kan jalan-jalan gitu pas tahun baru. Kemana ya tempat yang belum gue kunjungi sama sekali apa ya? Gue bingung banget nih. Bali udah, Jakarta udah. Aduh, kemana ya? Masa gue tahun baru di sini sih kan membosankan banget ya. Mending jalan-jalan gitu, kemana ya? Mau cari wisata yang bagus buat tahun baruan gitu. Masa gue tahun baruan di sini mulu? Gino, belikanlah dulu mama garam di warung, nak. Gino. Nak, tidur kau. Belikan mama garam sebentar. Gino, bangunlah kau. Apa juga ini? Siang-siang gini masih aja tidur. Bangun gak kau? Iya, Ma, ini aku bangun kok. Ada apa, Ma, emangnya kok teriak-teriak gitu, Mama? Aku baru bangun loh, nggak denger aku tadi. Apa, Ma, emangnya? Kebiasaan, tunggu diteriak itu baru bangun. Memang ini anak satu inilah. Nah, belikanlah dulu Mama garam di warung, di mana gitu. Beli dua ya. Pokoknya ya, beli di tempat yang dekat aja biar cepat. Jangan kau beli tempat jauh-jauh, kebiasaan kau itu. Oh, beli garam, oke deh. Abang itu. Aduh, harus stay calm nih, Aduh, salting banget ya. Beli lagi dong ke sini. Ada mi apa sih? Lama nih gak lihat mukanya. Aduh, stay calm nih. Aduh, deg-degan parah. Nah, nemu nih garam yang mama suka. Merek apa ya nih? Gak tahu aku. Oke, udah ya. Belanjaan saya cuma itu aja kok. Cuma dua itu aja garam. Jadi berapa nih? Gak mau nambah nih, Bang. Ini ada yang diskon loh. Gak usah lah, kan saya sudah bilang itu aja. Masak-masak gitu. Pasti mamanya Ginon yang masak. Harum banget wey. Mau kesana aku, siapa tahu dikasih. Tante, masak apa nih? Harum banget tau, pasti enak kali nih. Ide, ngapain lagi tuh anak datang kesini? Pasti dia mau makan ini kan. Dia suka kali tuh sama masakan mama aku. Ini loh nak, lagi masak daging sapi. Enak lah ini pasti. Buatan tante pasti enak ini. Wangi banget kan. Ini bukan daging biasa loh. Ini lagi buat daging spesial lah. Wis, wangi banget lah pokoknya. Sampai tercium aromanya di rumahku loh. Ngeri kali memang masakan tante ini. Enak banget lah pasti ya kan. Iya dong, pasti enak ini. Nanti kamu cobain ya. Nanti tante kasih kamu. Nah, ini nih yang aku tunggu-tunggu. Akhirnya. Tuh kan apa aku bilang, enak banget loh ini. Gak ada kurangnya, bumbunya pun gak kurang. Wih, bagus lah kalau begitu. Ini juga tante lagi buat ayam nih, buat acara nanti malam. Soalnya nanti ada acara makan-makan. Nanti kamu datang ya, Pian. Anak orang dikasih makan, giliran anaknya sendiri malah dicuekin. Ya kamu kalau mau makan ambil sendiri. Masa mama yang ambilkan? Mandiri toh kamu, ambil sendiri. Ih, malasnya aku.
Gak mau lah, magernya, mending main Free Fire. Wis, enak banget masakan mamamu. Tiada lawan. Beda ya sama anaknya kalau masak. Anaknya kalau masak pasti gosong. Keturunan siapa sih? Keturunan bapakmu ya? Tapi bapakmu itu juga jago masak. Ide apa sih, kayak kamu pintar masak aja. Ya aku memang gak bisa masak sih, karena kan aku keturunan kau. Kan kau juga gak bisa masak tuh. Ih, sok taunya kau. Bisa loh aku masak. Terus makanan yang kau waktu itu numpang makan ke rumahku, itu makanan dari mana? Gak mungkin lah gue beli. Itu ya gue buat sendiri kali. Aduh,